Tim gabungan Ditreskrimum Polda Riau dan Satreskrim Polresta Pekanbaru berhasil menangkap satu lagi pelaku teror pelemparan potongan kepala anjing ke rumah Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau. Sebelumnya, dua dari empat pelaku teror telah ditangkap pada Rabu 10 Maret 2021 malam. Polisi berhasil mengungkap kasus teror pelemparan potongan kepala anjing ke rumah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Riau Muspi Dahuan. Dikutip dari tribunpekanbaru.com, peristiwa pelemparan kepala anjing tersebut terjadi pada Kamis 4 Maret 2021 malam lalu. Setelah melakukan pengejaran, polisi menangkap tiga pelaku. Dua pelaku pertama yang ditangkap masing-masing IP alias Iwan 39 tahun dan DW alias Didi 39 tahun. Mereka ditangkap pada Rabu 10 Maret 2021 sekira pukul 23 waktu Indonesia Barat. Sedangkan satu pelaku lagi baru ditangkap pada Kamis 11 Maret 2021 malam kemarin. Diketahui pelaku selain melakukan pelemparan kepala anjing ke kediaman Muspi Dahuan pada Kamis 4 Maret 2021, mereka juga yang menyiram bensin ke rumah warga bernama M. Nasir Penyalai pada Jumat 5 Maret 2021 lalu. Sementara sebelumnya Kapolda Riau Irjen Agung Setia Iman Effendi mengungkap, berdasarkan penyelidikan mendalam tim berhasil mendapatkan informasi keberadaan pelaku IP alias Iwan. Di mana yang bersangkutan sedang berada di rumah yang berada di dalam kantor LAM atau Lembaga Adat Melayu Kota Pekanbaru. Selanjutnya tim langsung melakukan penggerebekan di rumah diduga pelaku IP alias Iwan dan akhirnya berhasil mengamankannya. Menurut keterangan pelaku IP alias Iwan yang bersangkutan melakukan perbuatan tersebut bersama dengan tiga orang rekan lainnya, yaitu DW alias Didi, Bobby dan Boy. Kemudian tim langsung bergerak menuju ke rumah pelaku DW alias Didi. Didi berhasil diamankan berikut satu unit sepeda motor yang digunakannya saat melakukan perbuatan menyiram bensin ke rumah M. Nasir Penyalai. Dalam kasus ini, polisi juga menyita sejumlah barang bukti lainnya, diantaranya berupa potongan kepala anjing dan sebilah pisau di kediaman Muspi Dahuan. Terkait motif pelaku, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan mendalam, namun para pelaku yang diperiksa polisi telah mengakui perbuatannya. Demikian Tribun News Update kali ini, nantikan berita yang lainnya hanya di kanal YouTube tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!